dapatkan produk Pirlux secara lengkap di Pet Session BSD City. Produk Pirlux bisa Anda dapatkan di Tokopedia Official Store Pet Station BSD City. Halo guys, sebelum mulai jangan lupa like, share, and subscribe channel Dunia Anjing Kita. Enjoy! Saya Dr. Lovers Indonesia kembali bersama pemirsaan YouTuber paling keren Nusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing Kita, ditemani oleh Putra Tantrafler. Kita sedang berada di tempatnya Om Halim, Von Almere. Iya. Ya. Mau ini Om Halim mau mejengin murid-muridnya. Ya. Yang katanya bening-bening tapi bisa ngelatih anjing ya, Om. Betul. Kita tunggu persiapannya. Oke, sudah bersama dengan Christina. Halo Christina. Halo. Christina, background lo apa? Gue ngajar yoga. Dia ngajar yoga, guys. Yeah. Lu pelatih yoga, instruktur yeah. yoga. Yeah. Lalu kenapa ceritanya bisa kena racun sama Om Halim itu? Sebenarnya sih kayak dulunya gue malah gak mau herder. Tadinya gak mau herder? Iya. Jadi, terus kayak apa, partner gue maksa-maksa, please, gue pengen banget herder gitu. Tapi gue pengennya border collie, jadi terus dia akhirnya kayak punya herder. Nah gue tuh kayak gue cuek-cuekin terus. Dari kecil piaranya? Iya, dari kayak 1,5 bulan. Oh, dicuek-cuekin lalu? Terus, gak tau lah dia kayak tiba-tiba jadi lu suka aja. Karena waktu itu kita waktu lagi pergi, dia waktu itu baru umur kayak 4 bulan, pantai. Terus pas gue di pantai, dia ikut tiba-tiba lompat gitu, ikut apa ngejar gue. Tapi sejak itu jadi ya, jatuh cinta? Iya yeah. Sorry duduk, coba sorry duduk. Sit. Sitnya ngadep situ dong, ngadep kamera. Kameramennya mukanya dia memang jelek. Dia emang gak suka kamera. Dia gak suka kameramennya mukanya jelek gitu. Oh. Ini jantan? Iya. Nah, lalu mulai dilatih umur berapa? Lu melatih kayak 6 bulanan ke atas. 6 bulan? Iya. Nah, itu elunya yang belajar ngelatih kan? Pertama, ya gua sama partner gua. Nah. Terus lama-lama kayak, dulu kan gak tahu kayak dog sport, proteksi gitu kan. Terus kayak dia mulai kayak dikenalin gitu, terus kayak suka aja mainnya, iya. Jadi sekarang dia udah umur berapa nih? 3 tahun. 3 tahun, jadi ya. Lu udah 2 tahun lebih ngelatih anjing? Iya, handler sih itu. Handler? Iya. Jadi kalau terima pelatihan mau gak? Enggak lah, karena kadang orang bilang kayak, oh kalau lu punya megang anjing berarti pelatih. Gue rasa kayak, gue handler aja gitu loh. Jadi handler gua rasa aja. Kayak dia, belum. Dia low liver. Hah? Low liver, rendah hati. Enggak, kayak soalnya kan kayak gue guru yoga kayak maksudnya kalau lu bisa ngajar setelah handle student-student berapa banyak gitu kan, kalau lu kayak berapa tahun dengan jam terbang gitu loh, kalau lu cuma kayak punya satu ya lu nggak bisa bilang pelatih. Tapi lu lu jadi baru ngelatih satu? Iya, cuman dia doang. Oh, udah dapat prestasi apa ini? Aku belum, karena aku sukanya kayak main tuh lebih kayak fun. Oh, jadi hanya buat fun aja, bukan buat yeah. Kayak orang ikut lomba formal gitu? Enggak sih, kayak belum juga, soalnya kan di sini jarang di Jakarta. Oh, jarang. Emang tinggal di mana? Hah? Di enggak, maksudnya kan di sini kayak kalau ada acara-acara kayak ujian gitu-gitu kan harus ke Bandung. Oh iya, daerah ya. Jadi yeah. belum mau gitu ya. Yeah. Jadi buat fun aja. Okay. Iya sih, buat senang-senangnya aja, Bu. Pengen lihat demonya, coba sekarang kita demoin. Ya, pengen lihat guru yoga. Pengen lihat guru yoga. Guru yoga tapi kaku. Handling anjing gitu loh. Anjingnya anjing kerja lah. Kita mau dikasih demo anjing kepatuhan dulu ya. Iya. Sip. Plat. Good boy. Thank you.
Lompat bisa nggak lompat? Hah? Lompat. Lompat dari mana? Itu. Saya nggak itu deh, belum pernah. Belum pernah. Ah, jangan nanti barang. Gigit aja. Gigit. Iya. Siapa mau jadi itunya? Tahu tuh. Si Om lah. Gua nggak mau, boleh nggak mau. Kenapa? Takut lecet. Nggak, gua lagi capek banget. Herder itu nggak ada dua. Iya. Setelah punya herder satu, saya nggak mau punya breed lain. Gitu ya? Setelah punya ini. Kalau kata orang herder, herder itu perkututnya buruk. Iya. Jadi emang nggak, dia emang nggak suka kamera. Tunggu dulu. Ya. Jadi herdernya nanti mau nyari. Tunggu ye. Sekali lagi kurang bagus. Pampai mam. Sekali lagi. Ini kan cerita lagi latihan dia, bukannya rutinitas. Oke. Nah, ini sekarang escape. Dia lari sini. Oke. Pamu maaf. Escape. Colek dong, come on man. Oke. Oke. Oke, nanti dia lari ke sana, Pak. Kapan waktu Pak ngetek sekali ya, tambah kali ya, yuk pegang harness ya. Oke, keren. Colek dulu. Nah, ini baru terakhir ya. Bantu. Ya, sedikit. Watch out ya, keren. Oke, ayo sana, Pak. Ada yang mau ditambah? Oke, sekarang gue bersama Christina, iya, guru yoga yang jadi pelatih anjing. Pelatih anjing. Yang suka handler. Anjing, handler anjing sport. Iya, jadi sekarang mix. Iya, show line sama itu. Show line. Iya, show line working line ya. Gitu ya. Ntar kali kita vlogin lagi, kalau udah lebih jago lagi. Oke? Okay? Okay. Dadah. Thank you. Peace, bye. Bye. Eh, tunggu Instagramnya apa? GSD name Kizo. GSD name Kizo. Iya. Name Kizo ya. Mm-hmm. Nanti ada namanya pakai D. Oke. Bye. Oke. Bye. Come on. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes the fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I will see where the ocean meets the sky.